Halo buku semuanya, jumpa lagi bareng gua. Nah, di video kali ini seperti biasa kita bakalan coba bacot santuy lagi bosku ya. Yaitu kita bakalan coba ngebahas apa yang telah terjadi setelah bisa dibilang 4-5 hari aku nggak online ya. Kayaknya nggak ada sih yang berubah sih. Cuman ada beberapa info yang mungkin aku ketinggalan. Di sini tentang event yang kemarin aku pernah bikin sih, yang super popular atau apa gitu. Yang di event festival tuh, nah aku lupa ya, di sini tuh ada event yang lumayan cukup bagus. Ini baru namanya the real event for free to play bosku ya, karena di sini kita bisa belanja tanpa menggunakan Sun Coin asal kita konsisten cuy. Caranya gimana? Kita coba cek ya. Nih di sini ada yang namanya kalau nggak salah Survival Star. Nah di sini kalian harus login aja, kerjakan event-event kayak share, complete. Ini merupakan event yang bisa dibilang secondary event ya. Di sini kalian bisa kerjakan event dan klaim-klaim, nanti ada dapat kayak poin add di sini. Nanti kalian dapat ini. Nah, ini potongan diskon kredit. Diskon kredit 25 kredit. Di sini aku ada 460. Yang sebenarnya kalau misalkan 4 hari atau 5 hari yang lalu aku rajin online untuk ngerjakan ini event, aku bisa belanja outfit, bosku ya. Bisa belanja outfit. Di sini tuh aku nggak bisa belanja outfit karena minimal harus level 5 survival star-nya, cuy. Ya di sini bisa dibilang aku itu telat ya. Kalau reaksi kalian yang nonton sih ini mah udah lo telat ngentot. Udah telat banget bosku ya. Emang lupa aku coba. Bukan lupa sih, nggak tahu juga event ini. Kemarin nggak aku dalamin kali soalnya nih. Kalian bisa lihat ya rewardnya dapat 10 potongan gitu kan. Kalian pindahkan ke sini. Nah ini ada 4 kupon kan karena aku masih level 4. Kalau misalkan level 5 lagi dapat tambahan lagi cuk. Nih kalian bisa lihat di sini ya nih. Dapat diskon-diskonan nih kalau udah gede level 9 nih. Enak banget nih, kalian bisa belanja outfit ataupun apapun yang ada di diskon mall sesuka kalian bos gue ya. Nih kalian bisa belanja apapun. Nih aku nol nih buktinya nih. Bisa ngambil. Makanya kemarin makanya tadi aku waktu online itu banyak banget orang yang ganti nama ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Cek dari sini nih. Wah, bukan, dari sini. Nih Hello Kitty jadi Larasati. Di sini Iris jadi MU, Mu gitu kan. Ini juga ganti nama. Ini juga ganti nama. Ini juga ganti nama. Wah, banyak banget ternyata orang yang udah kerjain ini event begitu ya. Sumpah, ini bagus banget eventnya nih. Tumben banget loh gitu loh, netis loh mengadakan event kayak ginian ya. Kartu ganti nama sih. Gender aku kayaknya mau sih. Kayaknya kalau gender aku mau, Cok. Aku bakalan coba main lah ya. Coba lanjut lagi eventnya, aku mau ganti jadi cewek aja lah. Biar menarik dikit. Di sini eventnya lama ya, sampai Desember coy, bayangkan. Nih Desember, kalau misalnya lihat ya. Desember, tanggal 1 Desember nih, bagus banget eventnya. Masih lama ya, masih ada sebulanan lagi gitu. Cish! Ada furniture-furniture juga, cuman ya aku udah jatuh banget gitu pak. Udah 5-4 hari ke online ya, udah pasti ketinggalan banget. Kalau outfit bisa ngambil sih sebenarnya kalau poin-poin seribuan itu ya. Mungkin ini ada sekitar 500 SC lagi untuk dapat. Tapi kalau kalian udah level gede atau level 6 atau level 7 gitu, baru bisa ngambil yang outfit-outfitan ini random bebas gitu loh pak ya. Banyak di sini nih outfitnya nih. Nah itu. Tapi di sini poin intinya, kalian bisa ikut di bagian super popular. Nah di sini nih, ini nih 4 hari 5 hari belakang ini banyak banget yang nge-share ini ya, nge-share kode-kode ini cuy untuk naikkan popularity dari event super popular ini. Gak tahu gunanya apa ya, tapi kayaknya gunanya sama. Ini poin utama dari Survival Star. Nah dari sini nih, kalau misalkan kalian menang gitu kan. Nih aku ada sampai berapa, 5 match ya, 5 match. Kalau misalkan kalah dapat formula share, kalau draw dapat 10 plus 30 limited coin, kalau level 3 victory dapat 10 dapat 90 coin. Kayak gitu ya, aku masih match kelima cuy. Match kelima nanti tuh jam 9 endingnya ya nih. Daily event time jam 6 sampai jam 21. Jadi kalau misalkan udah jam 10 baru eventnya rewardnya dapat gitu kayaknya bosku ya. Aku baru match kelima. Match kelima kalau menang berapa? Kalau menang itu dapat 10 sama dapat 100 limited coin ya. Limited credit. Kalau draw dapat segini, kalau kalah dapat formula share doang. Ya tapi hari ini aku menang sih cuy. Kalau misalnya di sini nih match history. Ronde 5 aku menang. Ronde 4 aku menang. Ronde 3 aku kalah. Mungkin like-nya mereka lebih banyak ya. Ronde 2 aku menang. Ronde 1 aku menang cuy. Ini aku gak pernah aku share-share sih.
menurut aku sih ya biarkan aja lah, mau kalah mau menang bodo amat gitu kan. Oh iya, aku lupa top up yang event 5000 ini cuy. Di sini aku bakalan top up, tunggu bentar bosku ya. Aku mau top up dan kita bakalan coba cek apakah worth it apa enggak 5k. Menurut aku worth it sih. Ya udah aku top up dulu bentar ya. 2 jam kemudian. Oke cuy, di sini gua udah top up 5000 saja. Gampang, murah meriah bosku. Kalian bisa cari dimanapun kalau misalkan kalian player LA lama. Gampang banget cuy. Di sini kita bakalan coba ambil aja, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kita claim, let's go. Shish. Shish, keren juga. Kita ambil. Pakai, oh, let's go lah. Kita pakai, kalau enggak salah dapat ini kan. Udah enggak blur lagi, masih blur ya. Ambil ini aja pakai. Shish. Avatar frame-nya mana yang loh, enggak ada ya? Loh, kok enggak ada? Oh, ini. Bisa dipakai enggak nih? Oh, bisa ya. Oh iya, bisa. Oh iya, bisa cuy. Yaudah kita pakai aja. Biar ngikutin zaman gitu ya. Aduh, padahal ketinggalan ini kita cuy. Kita ganti display-nya, let's go. Wah, siapa itu yang WA? Nanti dulu. Card style kita ganti, let's go. Shish. Ganteng juga. Udah sih, gitu aja baca nanti kita kali ini cuy. Soalnya nggak ada yang baru lagi ya. Ini aku menang apa kalah nih? Tadi nih, cek dulu. Oh, menang berarti ya. Oh gitu. View reward kita coba lihat. Kalau match ke berapa tuh dapat 100? Oh, match kelima ya. Oh gitu, match kelimanya menang berarti cuy. Gampang sih, nggak perlu minta-minta like juga. Ini like aku ada 3 nih, nggak tahu siapa yang like nih. Bomat lah. Nih aku menang nih lawan Irga. Oh gitu. Oke. Match history, match info. Oke, siap. Sekarang kita lihat jadi berapa? 560 ya. Oh, dikit lagi nih bisa gender nih. Dikit lagi bisa gender dan ini kayaknya belum ya. Berarti harus naikkan ini ke level 5 berarti besok nih. Besok berarti bisanya ya. Karena aku udah ketinggalan 4 hari dan ya. Kira-kira kayak gitu aja video kita kali ini. Bacot santainya dan ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.